perjalanan. Mantap. Salam dulu ke Pak Uno, Pak Uno, ayo Pak Uno. Pak Uno, ameng, Pak Uno, ameng, happy, ame. Setelah tadi goes, kita lanjut trekking ke Lobang Timah bersama Kawardian Pentalibug yang sudah lama tidak hadir, kini muncul kembali. Baru seperempat perjalanan. Baru seperempat perjalanan, masih jauh, sekitar 1 jam lagi. Suasana pegunungan sangat rimbun, pohon-pohon masih tinggi. Lobang Timah ini sekitar 12 km dari pusat kota. Kita ke wilayah, masuk di wilayah desa, namanya tadi itu ya? Sukamaju. Desa Sukamaju. Kita masuk ke wilayah desa Sukamaju, Cihaur Beuti. Biasanya kita pakai sepeda karena sekarang si Dandu pengen trekking. buat latihan ke karyapiak. Mumpung ada itu, ada Mang Dud. Triathlon. Ada Gaer. Ada Gaer. Ada Gaer. Sama Jaka Ali guys yang sudah menggeluti fitness. Sudah malang melintang. Yang sudah malang melintang di dunia perfitnessan. Bingidong. Pasukan guys mau lewat. Pasukan Mang Tasman mau lewat. Jangan di tengah jalan dan tidur injak-injak. Bingidong. Bingidong. Mau makan silakan, mau minum silakan. Asal jangan kau putuskan silakan. Tiba di checkpoint kedua. Checkpoint kedua masih bersama Tatanu. Luar biasa. Pemain Lempangkom. Cukup sudah penderitaanku. Kita setengah perjalanan lagi. Ya, jalan kaki Pak. Jalan kaki. Ya. Jalur ini biasa dipakai pesepeda. Suasana pegunungan yang sangat terasa sekali. Dan buluk dan menjarak dalam gua di gunung tinggi sini. Gera sakti memanjat memohon. Memohon.
gerbangnya sudah roboh. Bentar lagi kita sampai di tempat tujuan. Mudah-mudahan tidak hujan. Hujan sudah mulai turun. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah sudah sampai ke tempat tujuan. Selamat datang di warung Gunung Sawal, Mah Aroh. Kita bertemu lagi bersama Jaka Ali Guys. Yang sudah tiba mendahului kita semua. Si Hobi kan, si Hobi. Si Raja. Barang api, barang hujan. Barang pertama, pengawalan bersama Mang Dabon. Di sinilah warung Mang Dut. Mah Aroh. Wah, Om Eka. Diorang kahiji kan sampai dahulu. Itu di pila atau di itu? Ya, pemain termejus sepanjang musim. Lengkap sudah penderitaan. Udah gelo. Gimana Pak Uki? Perjalanannya sangat membagongkan tidak? Tidak. Kita menuju sungai buat berenang. Bagaimana Mang Dut itu suasana di sungai? Berenangnya gagal total. Kenapa? Airnya keruh dan meluap. Ada hujan gunung. Jadi membahayakan. Membahayakan daripada keselamatan. Anclub. Airnya keruh. Tidak baik untuk berenang, mungkin di sana ada lagi hujan, jadi kita mengantisipasi aja supaya nggak ada yang hal yang tidak diinginkan. Tidak ada acara berenang, oke? Okay? Ini dapat goni mah, alhamdulillah. Bola mantap, laba-laba.